نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحاب الميامين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum wa marzukna fid dunya ziyaratuhum wa fil akhirati syafa'atuhum Para pemirsa alhamdulillah uji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala teriring doa semoga setiap hari dalam hidup kita senantiasa diisi dengan kecintaan pada Al-Qur'an untuk mendekatkan diri kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan menuju kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Dalam Al-Qur'an Tentu, bagi setiap orang, ketika membacanya ada ayat, ada kisah, ada kalimat, atau kata yang ketika membacanya, kemudian ia dibawa pada satu pemahaman pemaknaan yang mendefinisikan hidupnya setelahnya. Apakah itu mengubah hidupnya, memberikan sudut pandang yang baru, atau seakan-akan kata, ayat, dan kalimat dalam Al-Quran itu mewakili keseluruhan dirinya. Dan boleh jadi untuk setiap orang bisa berbeda. Alamah al Tobat Tobai Mufasir Al-Mizan yang terkenal itu, beliau Mufasir, Ahli Tafsir, dan kitab tafsir al-mizan beliau menjadi rujukan untuk kitab tafsir kontemporer tafsir mutaakhir bahkan mungkin dalam kurun waktu 100 tahun yang terakhir tafsir al-mizan satu di antara rujukan tafsir induk tentang Al-Qur'an jadi beliau tentu sangat ahli dalam ilmu tafsir Al-Qur'an hafidh, penghafal Al-Qur'an Hidupnya dibaktikan untuk menjelaskan Al-Quran dengan berbagai pendekatan, di antara pendekatan yang khas dalam tafsir Al-Mizan itu adalah pendekatan tafsir Al-Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi, tentu kemudian didukung dengan hadis-hadis dan riwayat yang menguatkan. Ketika beliau ditanya, beliau sudah menafsirkan Al-Qur'an seluruhnya dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Lalu beliau ditanya ayat mana yang menurut beliau dalam tanda petik paling berkesan? Karena semua ayat Al-Qur'an berkesan. Ayat mana yang bagi beliau dalam perjalanan hidup beliau itu sangat membekas? Kemudian beliau menjawab ayat yang dimaksud itu alam ya'lam ya bianna Allah yara. Tidakkah manusia tahu bahwa dia bahwa Allah Subhanahu wa taala bianna Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia yaitu melihat kita semua. Kata alamah tabat tabi ayat itu sangat Berkesan sangat membekas, tidakkah manusia tahu bahwa Allah Ta'ala senantiasa menyaksikannya? Apapun langkah yang kita ambil, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala melihatnya, gerak-gerik kita sekecil apapun, desir dalam batin, sehalus apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Cukup kira-kira pemahaman saya mungkin bagi alamah tobat toba'i sekiranya satu ayat ini menjadi petunjuk pembimbing kita dalam hidup kita bahwa Allah Taala senantiasa melihat kita. Jalal, sajalah Jalaluddin rahmat. Semoga Allah Taala manjangkan usia beliau dalam ketaatan dan perkhidmatan. Kalau ditanya seperti lama tobat-tobai ditanya, beliau akan menjawab hal jaza'ul ihsan illal ihsan dalam surat ar-Rahman. Maka apalagi balasan kebaikan itu kecuali kebaikan lagi yaitu bahwa dalam hidup ini kita berbuat baik dan berusaha sedapat mungkin berbuat baik pada sesama. Beliau bahkan pernah berkata, saya tidak peduli dalam artian silakan orang mau memilih mazhab mana yang diikuti sepanjang mereka tidak melarang berbuat baik, sepanjang mereka melakukan kebaikan dan tidak melarang orang lain dalam berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka apalagi balasan kebaikan itu kecuali kebaikan lagi dan kalau saya ditanya mana ayat Al-Qur'an yang paling membekas menggetarkan tentu semua ayat Al-Qur'an itu istimewa dan ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan kesan khusus dalam perjalanan hidup kita ada ayat yang mendatangkan optimisme ada ayat yang mendatangkan pesimisme Misalnya ayat yang mendatangkan pesimisme adalah ayat yang berkisah tentang orang yang paling merugi di hari akhirat nanti. Alladzina sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang merugi di hari akhirat nanti adalah orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia. Wa annahum yuhsinuna Sedang mereka mengira Diri mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat itu menggetarkan karena kita merasa kita sudah berbuat baik di dunia. Berbuat sebaik-baiknya ternyata justru sia-sia perbuatan kita. Itu ada banyak ayat yang tentu menggetarkan kita menjadi penerang dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Tapi secara khusus, ada satu ayat yang... Sependek pengetahuan saya sekarang ini, sependek sebatas yang saya pelajari hingga sekarang ini, menurut saya ini ayat yang paling keras. Ini ayat yang Allah Ta'ala mengancam dengan siksa yang teramat beratnya. Yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 159. Menurut saya Ayat ini adalah ayat yang ancaman siksa Allah Ta'ala itu teramat dahsyatnya, teramat besarnya, teramat mengerikannya. Selayaknya kita bertanya pada para guru kita, pada para ustadz kita, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk al bayyinat dan al huda setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam alkitab mereka itu dilaknati allah allah taala melaknat mereka dan melaknat pula semua makhluk yang dapat melaknat jadi ada sekelompok orang yang mendapatkan laknat allah bukan hanya laknat allah tapi juga laknat mereka yang dapat melaknat. La melaknat juga para pelaknat. Menurut saya ayat ini sangat keras. Dan kita harus mengetahui wal kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari termasuk kelompok ini yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan berupa keterangan dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ketika Allah Ta'ala menurunkan laknatnya untuk kelompok ini, Allah Ta'ala menggunakan dalam bahasa Arab fi'il mudorek, bentuk fi'il present tense yang menunjukkan keberlangsungan. Untuk itulah menurut saya siksa Allah Ta'ala yang diancamkan dalam ayat ini sangat keras. Ya la'anuhumullah artinya Allah Ta'ala sedang terus-menerus dan senantiasa melaknat mereka. Ini ancaman yang sangat berat. Dosa yang dilakukan beroleh siksa. Ini adalah menutupi apa yang sudah Allah Ta'ala turunkan, berupa al-bayinat dan al-huda. Inilah yang perlu kita tanyakan pada para guru kita: mengapa? Karena dalam pembahasan tafsirnya. Yang bisa para pemirsa rujuk, misalnya pada altafsir.com, lalu klik pada surat Al-Baqarah ayat 159. Kita akan menemukan ayat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan/atau Nasrani di zaman sebelum kedatangan Baginda Nabi SAW yang menyembunyikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyampaikan berita risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu itu itu yang dimaksud mendapatkan siksa dan dilaknat terus menerus meskipun kejadiannya sudah dahulu tetapi laknat Allahnya terus berlangsung kembali pertanyaannya adalah Apakah ayat itu kehilangan relevansinya sekarang ini? Apakah ayat itu hanya mengisahkan kelompok yang terdahulu saja? Dan tidak ada lagi sekarang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala sudah jelaskan. Mimba dima bayanahu linnas. Setelah kami jelaskan ya untuk manusia seluruhnya, fil kitab di dalam alkitab. Jadi yang menjadi sasaran ayat ini adalah manusia yang menutupi kelompok orang yang menutupi al-bayinat dan al-huda, keterangan-keterangan yang jelas, petunjuk, kebenaran yang sudah Allah Ta'ala terangkan kepada manusia dalam Alkitab. Ada peluang selamat dari termasuk kelompok ini karena sekali lagi. Sekiranya ia ditujukan kepada umat yang terdahulu dan mungkin tidak menemukan relevansinya pada umat sekarang ini. Tapi ayat berikutnya menunjukkan pengecualian itu. Ada kelompok yang dapat dijauhkan, dapat diselamatkan. Sehingga dengan ayat-ayat berikutnya bisa jadi sekarang ini pun ada yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang sudah Allah taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Itu dan mereka dapat keluar dari siksaan itu sekiranya mereka lanjutan ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 160 illal ladzina aslahu kecuali orang-orang yang bertaubat dan islah dan mengadakan perbaikan. Biasanya kalau kita berbuat salah, kita tobat, lalu islah berbuat baik, selesai. Allah taala menerima taubat kita. Tidak dalam ayat ini ada tambahan illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kita garis bawahi kata bayanu karena ia terkait dengan dosa menyembunyikan sesuatu kebenaran itu. Kecuali orang-orang yang tobat, islah, dia berbuat baik setelahnya Wabayanu dan menerangkan kebenaran itu, menjelaskan apa yang selama ini ditutup-tutupi itu menampakkan apa yang disembunyikan itu tobatnya baru diterima kalau ia sampaikan pada manusia bahwa ia misalnya tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan faulaika atubu alaihim mereka itulah yang aku kata Allah taala aku terima taubatnya wa ana dan aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kalau kita perhatikan redaksi Al-Qur'an pada ayat-ayat pada dua ayat ini di bagian-bagian tertentu Allah Taala menggunakan kata nahnu menggunakan kata kami. Innal ladzina nama anzalna anzalna artinya kami turunkan mimba adima bayanahu yang sudah kami jelaskan. Tetapi kemudian di ayat berikutnya Fa'ulaika atubu itulah mereka itulah yang aku terima taubat mereka. Dalam Al Quran terkadang Allah Taala menggunakan kata anak, terkadang juga menggunakan kata nahnu. Menurut para ahli tafsir kata ana digunakan untuk kedekatan dan kata "nahnu" digunakan untuk menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama, juga ada pendapat yang mengatakan, pada kata "nahnu" di situ ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ada para malaikat, atau ada para nabi dan para rasul yang menyampaikan perintah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Yang Maha Menerima Taubat hanyalah Allah Subhanahu wa taala sehingga faulaika atubu alaihim. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan ayat selanjutnya. Mengapa deretan ayat ini menjadi deretan ayat yang sangat keras? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. kafaru wa wa kuffarun Ula'ika alaihim laknatullahi wal malaikati wal nasi Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dan mereka dalam keadaan kafir bagi mereka laknat Allah dan para malaikat. Bayangkan dalam urut-urutan ayat ini menyembunyikan kebenaran itu disandingkan didekatkan dengan kekufuran dan barang siapa yang kufur bagi mereka itu laknat Allah. Laknat Allah saja dalam tanda petik sudah siksa teramat hebatnya. Tetapi Al-Qur'an dengan tegas menambahkan wal malaikati dan laknat para malaikat. Itu pun teramat beratnya. Ternyata tidak berhenti di situ. Wan nasi dan manusia ajmain seluruhnya. Bayangkan satu dosa, bayangkan satu perbuatan yang diganjar dengan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia ajmain seluruhnya. Gerangan dosa apa yang mendapatkan siksa sedemikian hebatnya? Kita berharap mungkin selesai sudah siksa itu. Ternyata tidak. Lanjutan ayatnya ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Nyah, di situ kembali kepada mana? Kepada neraka. Meskipun bisa dikembalikan pada neraka tapi tidak ada kata neraka secara khusus disebutkan dalam ayat sebelumnya. Yang paling dekat adalah kembali kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata laknat khalidina fiha mereka kekal dalam laknat itu. Apakah berakhir? Tidak juga. Bayangkan inilah mengapa ayat ini menunjukkan ancaman siksa yang sangat keras yang sangat besar. Khalidina fiha mereka kekal dalam laknat itu la yukhaffafu 'anhumul adab Dan bagi mereka azab itu, siksa itu tidak diringankan. Mungkin ada keringanan? Al-Qur'an menjawabnya, la yukhaffafu 'anhumul adab. Tidak diringankan. Wa <la lahum <yukhafafu anhumul adab> yung dhurun. Ternyata belum selesai juga, belum berhenti juga. Ada tambahan ancaman siksa berikutnya. Walahum yung dhurun. Kata yung dorun bisa dimaknai dua. Dan mereka tidak diberi tunda, tidak diberi tangguh, tidak ada, tidak diringankan siksa, tidak juga dihentikan siksa. Atau walahum yung dorun. Dan tidak dilihat, tidak disaksikan, tidak dipandang, tidak diperhatikan. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan ancaman yang sangat keras. Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirangkai dengan ayat di atasnya, kita akan menemukan keindahan-keindahan Al-Quran itu. Ini dua ayat sebelum sampai pada ayat siksaan itu.

kalian semua akan diuji dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kehilangan atau kekurangan harta benda, perbendaraan, buah-buahan, dan beritakan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata kami milik Allah, kepada Allah Ta'ala kami akan kembali. Bagi mereka sholawat dari Tuhan dan rahmah, mereka lah orang-orang yang peroleh petunjuk. Dan kemudian tiba-tiba, dan tidak ada yang tiba-tiba dalam Al-Quran, ada ayat haji inna sofa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita wi'tamara junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim baru kemudian masuk kepada ancaman terhadap dosa atau siksa menyembunyikan apa yang sudah dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk ke dalam kelompok orang itu yang menyembunyikan apa yang sudah kami jelaskan bagi manusia dalam Alkitab. Untuk menjawab itu, kita semua berharap dan berdoa semoga kita dijauhkan dari kelompok seperti itu. Mari kita hubungkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang lainnya. Dalam Al-Quran, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diseru Allah Taala tanpa pernah menyebut namanya secara langsung. Tidak ada dalam Al-Quran kita temukan ya Muhammad. Sebagaimana Allah Taala menyebut para nabi yang lainnya, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya ayuhan nabiyyu. Ya ayuhal muddatthir. Ya ayuhal muzammil. Dan ya ayyahr rasul. Menariknya keseluruhan apa yang disampaikan Baginda Nabi SAW alaihi wa adalah risalah. Karena itu Baginda Nabi adalah ar-rasul. Tetapi Sepanjang Al-Qur'an seluruhnya dari Al-Fatihah hingga An-Nas berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyeru memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata ya ayyuhar rasul Kita bayangkan mungkin ada cukup banyak karena Al-Qur'an dan ajaran-ajaran di dalamnya adalah risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi sebagai ar-rasul Mungkin ada banyak kalimat Ya Ayuhar Rasul, ternyata tidak sepanjang Al-Qur'an lebih dari 6.000 ayat, 52.000 kata di dalamnya. Lebih dari 52.000 kata di dalamnya, hanya dua kali saja kata Ya Ayyuhar Rasul disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan mungkin kita bisa menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an, Bil-Qur'an, mah tobat tobai dengan menyandingkan kapan ya ayuhar rasul digunakan di ayat yang satu dan kapan ya ayuhar rasul digunakan di ayat yang lain. Dua ayat itu, yang pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat 41. Dan yang kedua masih dalam surat Al-Ma'idah ayat 67. Hanya pada dua ayat ini kalimat Ya ayuhar rasul digunakan. Kalimat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhar Rasulu la yahzunkal ladhina yusari'una fil kufri. Minal ladhina qalu amanna bi afwahim walam tu'min kulubuhum. Wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi, samma'una liqawmin akharina lam ya'tuka yuharifunala kalima min ba'di mawadihi. Hey Rasul, ya ayuhan Rasul, wahai Rasul Janganlah hendaknya engkau disedihkan oleh orang-orang yang segera memperlihatkan kekafirannya Kita ingat siksaan tadi itu ditujukan bagi orang-orang yang dinisbatkan kekufuran kepadanya dan dalam ayat ini hai hey rasul wahai rasul jangan membuat engkau sedih orang-orang yang segera memperlihatkan kekafiran kita akan berkata mungkin orang yang perlihatkan kekafiran itu adalah mereka yang tidak sekeyakinan seagama dengan kita tapi al-Qur'an al-Maidah 41 ini kemudian mengatakan orang yang segera memperlihatkan kekufuran itu adalah Yaitu, di antara orang-orang yang telah mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," jadi mulut mereka mengatakan, "Kami beriman," padahal hati mereka belum beriman. Oh, mungkin itu yang dimaksud orang Yahudi. Ternyata, Al-Quran menambahkan khusus untuk orang Yahudi itu, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Jadi ada sekelompok orang, bukan orang Yahudi, yang memperlihatkan kekufuran, mengatakan dalam mulut mereka, mereka telah beriman. Padahal hati mereka belum beriman. Dan kemudian di antara orang-orang Yahudi, ciri mereka adalah suka mendengarkan bohong, suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada kepadamu, yuharifuna lakalima mimba'di mawadihi. Dan mentahrif kalimat dari tempat yang seharusnya, mengubah perkataan dalam tafsir dalam kurung kitab Taurat. Tapi cirinya itu adalah mengubah perkataan dari tempatnya. Ini tempat yang pertama, ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua ada pada kata ada pada ayat ke-67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika rabbik wa illam tafal Wallahu ya'asimu kaminan nas Inna la yahdil qawmal kafirin Keindahan ayat Al-Quran Ini surat Al-Ma'idah ayat 67 Ayat surat 5 ayat 67 Dengan mudah kita mengingatnya 5, 6, 7 Wahai Rasul Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kau kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kau tidak menyampaikan amanahnya. Dalam terjemahan Indonesia yang beredar kata risalah yang berarti risalahnya diterjemahkan menjadi amanahnya. Amanah itu setia. Risalah itu risalah. Bisa saja terjemahan Indonesia itu kamu tidak menyampaikan risalahnya, menunjukkan keseluruhan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penerjemah memilih kata amanahnya. Mudah-mudahan tidak termasuk tentu ada ada banyak hal terkait dengan pemilihan kata ini dan kita berlindung juga mendoakan agar tidak termasuk ke dalam bagian yang mengubah kalimat dari tempatnya itu. Nah ayat ini juga diakhiri sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Inna yahdil kaumal kafirin. Jadi hanya dua tempat hanya dua ayat ya ayyuhar rasul disebutkan padahal ia terkait dengan risalah wahai rasulullah sallallahu alaihi wa alih, sampaikan apa yang Allah taala perintahkan kepadamu untuk disampaikan kalau kau tidak sampaikan sama dengan kau tidak menyampaikan risalahmu dan ada sekelompok orang-orang yang membuat baginda nabi berduka di antara mereka yang berkata yang bersegera menampakkan kekufuran berkata dalam lisan mereka beriman tapi hati tidak beriman dan mengubah kalimat dari tempatnya. Mungkin ini bagian dari menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan begitu saja. Salah satu cara menyembunyikannya adalah dengan yuharifuna la kalimah mimba alimawodeh, menyimpangkan atau mengubah kalimat dari yang seharusnya. Kita berlindung kepada Allah Taala dari termasuk kelompok yang demikian yang mengubah ubah kalimat dari tempatnya yang menyembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala sudah turunkan dalam Alkitab sudah dijelaskan dalam Al-Quran tapi kemudian diselewengkan bisa jadi dengan diganti maknanya atau diganti pilihan katanya, terjemahannya dan lain sebagainya sehingga mengaburkan apa yang sebenarnya Allah Ta'ala turunkan kita berlindung karena kalau kita termasuk yang demikian, siksa dan ancaman Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 159 itu teramat pedihnya. Waliyahzubillahi min dalik. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه